Media sosial lagi diramaikan dengan kisah seorang wanita yang diceraikan setelah 8 hari nikah. Alasannya pun membuat netizen tidak menyangka. Wanita itu bernama Eka Rufaidah. Dia membagikan kisah pilu pernikahannya melalui akun Twitternya. Kisahnya lalu viral, apalagi usia pernikahannya yang masih 8 hari dan bukan 8 bulan atau 8 tahun. Melalui sebuah utas, Eka Rufaidah membagikan pengalaman pahit rumah tangganya itu. Kisah Eka Rufaidah rupanya memancing emosi warganet. Dan rata-rata mereka tidak menyangka ada laki-laki semacam mantan suami Eka. Di akun Twitternya, Eka Rufaidah menampilkan dirinya bersama suami yang diceritakan. Eka hanya menjelaskan siapa pria yang dinikahinya berserta bagaimana cara ia kenalan dengannya. Kisahnya dengan sang suami langsung menarik perhatian dan viral. Satu yang jadi perhatian adalah sang suami yang mengidap obsessive compulsive disorder OCD adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang-ulang. Saat momen pertemuan pertama kami, ku ajak dia dan keluarganya untuk langsung bertemu orang tua ku di rumah. Dari pertemuan tersebut, orang tua pria meminta proses pernikahan dilangsungkan dengan cepat. Maka diputuskanlah, kami melangsungkan lamaran pada tanggal 6 Maret dan akad nikah pada tanggal 13 Maret di rumahku. Sedang untuk resepsi rencananya akan dilangsungkan di kota tempat dia tinggal pada tanggal 20 Maret. Mengingat biaya resepsi dia yang menanggung seluruhnya. Namun ternyata dari pihak pria memintaku setelah lamaran untuk stay di Karawang sampai menjelang akad. Mengingat aku yang harus fitting pakaian dan juga teknikal meeting di lokasi kami melangsungkan pernikahan nanti. Saat itu ada sebuah kekhawatiran dariku sebagai perempuan jika harus stay di tempat pria. Meski selama di sana aku akan tinggal di rumah calon mertua. Sedangkan calon suamiku sendiri sudah memiliki rumah. Dan untuk menghindari hal buruk, setelah lamaran maka dilangsungkan akad nikah secara agama yakni tanggal 6 Maret 2022. Usai lamaran dan akad, aku dibawa oleh suami untuk tinggal sementara di rumah mertua. Rencana semula, aku tinggal di rumah mertua satu pekan sampai resepsi. Namun tanggal 7 yakni Senin malam mertuaku mengizinkan aku untuk tinggal di rumah dia, lelaki yang sudah sah menjadi suamiku. Senang rasanya serumah dengan suami. Sejak saat itu aku mencari tahu hal apa yang ia suka dan tidak ia suka. Melakukan beragam hal yang saat itu ku fikir dapat menyenangkan hatinya. Dan setiap malam dia selalu memintaku memijat kakinya hingga subuh. Serius. Keesokan harinya di tanggal 8 aku mengetahui suatu hal, yakni ternyata suamiku ini OCD, dan bagiku itu bukanlah hal yang aneh dan tidak masalah untukku. Dan aku merasa biasa saja. Terlihat dari pola hidup dia yang harus serba steril, tidak boleh menyentuh barang sembarangan, Diketahui jika Eka dan sang mantan suami menikah pada 6 Maret 2022 lalu. Namun baru 8 hari kemudian tepatnya 14 Maret 2022, suami menceraikannya. Ini tentang perjalananku, kadarullah aku menikah pada tanggal 6 Maret 2022. Namun pada tanggal 14 Maret 2022 dia menceraikan aku. Ya, aku hanya dinikahi 8 hari, tulis Eka.